Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Hingga di pada malam hari ini, Engkau telah menibakan kami di tempat kami masing-masing. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami di malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita di malam hari yang berbahagia ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Jumat 26 April 2024, dari Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-101, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8, dan yang menjadi pembimbing renungan, ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan keadilan. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Panggilan seorang pemimpin. Menjadi pemimpin adalah anugerah Tuhan. Oleh karenanya, seorang pemimpin haruslah menjalani hidup dan perilakunya hendaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang pemimpin haruslah berani berkomitmen untuk menegakkan suatu kebenaran. Iya, banyak pemimpin yang jatuh ke dalam dosa karena tidak memiliki komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga yang berkuasa atas kehidupan adalah dirinya sendiri dan ego atau tidak puas dengan yang dimilikinya. Hidup dalam keserakahan, ketidakadilan hanya dipenuhi dengan hawa nafsu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada malam hari ini, Mazmur 101, menggambarkan bagaimana kerinduan Daud sebagai seorang raja atau seorang pemimpin untuk memiliki dan berkomitmen menegakkan integritas dirinya di atas dasar iman dan takut akan Tuhan. Daud memiliki komitmen untuk tidak kompromi dengan kejahatan. Daud berkomitmen kepada Tuhan untuk tidak kompromi dengan bentuk apapun yang menciptakan ketidakadilan. Dalam hidupnya, bersama dengan orang lain, Daud menolak untuk berkelakuan buruk. Daud membenci akan kemurtadan. Daud menjauhkan diri dari sikap serta perbuatan yang tidak baik atau tidak benar. Dia tahu memperlakukan orang dengan tepat, baik terhadap orang-orang yang hidupnya benar maupun hidupnya yang salah. Pemazmur juga menyatakan bahwa ketika hidup tidak dalam komitmen bersama dengan Tuhan, hidup dalam kepasikan itu akan memperoleh hukuman daripada Tuhan. Karena itu, siapa kita? Kita juga adalah seorang pemimpin. Sebagai seorang Kristen, apapun status kita, terlebih jika kita seorang pemimpin, kita sudah sepatutnya menjaga hidup kita untuk memiliki integritas. Pikiran yang mau hidup dalam kebenaran, menolak segala kejahatan, seharusnya terwujud dalam hidup kita, dalam perbuatan kita, tindakan kita. Bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar retorika, melainkan terwujud dalam laku dan perbuatan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya adalah seorang pemimpin. Kita pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Kita pemimpin secara khusus untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita membangun kepemimpinan kita
diri kita sendiri untuk memiliki komitmen dan integritas takut akan Tuhan. Marilah kita memohon dan mengandalkan anugerah Tuhan untuk memampukan kita menjalani hidup dalam kehidupan kita, agar kita memiliki komitmen, agar kita berintegritas, agar kita berani berkata tidak untuk dosa. Kita berani untuk berkata tidak dalam bernegosiasi di dalam dosa. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan keadilan. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Dengan cara itulah iman nyata dalam perbuatan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, baik di tengah-tengah pelayanan kita, dan dimanapun kita berada. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Lakukanlah yang baik, buanglah yang jahat, muliakanlah Tuhan selama kita hidup di muka bumi ini. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan keadilan. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Itulah identitas, integritas, komitmen kita di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin di tengah-tengah diri kita sendiri dan dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengingatkan kami di dalam diri kami sebagai seorang pemimpin atas diri kami sendiri, sekitar kami, keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Haruslah memiliki komitmen integritas yang takut akan Engkau, sehingga kami dapat menyanyikan, menciptakan keadilan, menyanyikan kasih setia Tuhan, bermazmur hanya kepada-Mu. Hanya dengan mendekatkan diri kepada-Mu ya Bapa, kami mampu memiliki identitas kami, integritas kami, komitmen kami menjadi yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami melalui Roh Kudus-Mu. Jangan biarkan kekuatan, kejahatan, kenikmatan dunia, manisnya dosa menguasai hati dan pikiran kami. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan, kemuliaan-Mu selalu ada menyinari kami, menghampiri hidup kami, sehingga kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, berkati kami dalam peristirahatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.